Fight of Legends. Download now on Play Store and App Store. Bapaknya jangan pakai tangan, Pak. Aduh. Untuk iya, itu rumahnya. Biasanya jam berapa, Pak? Rumahnya udah. Biasanya mah udah ngumpul. Oh, kurang tengah 6 lah. Hai. Matahari ya. Halo. Ini dari mana ini? Anak pertama. Iya, anak pertama. Sini, Kak. Tolong, kalian cuma berdua ya. Anak sini, Kak. Dua aja, Nujan. Nah. Dua anak cukup. Kamu kerja ya? Kerja di bengkel. Bengkel. Bengkel, ya. Ini udah selesai? Udah. Ah, ini kenapa nih lagi ngumpul-ngumpul kayak gini? Tadinya kita di dalam ya. Kejadian. Ah, kejadian apa tuh? Ambruk. Atapnya ambruk. Oh, mungkin Kakak penasaran kali kan belum tahu. Iya, aja di dalam. Emang tujuannya ke sini hati-hati ya. Oh, hati-hati ya. Awas, ini masih soalnya kalau saya ki lewat tuh. Masih aman. Tapi takutnya. Nah, ini saya masuk ya, Pak. Iya, silakan Teh. Iya, saya mau lihat dia. Tuh, Kak. Ya Allah. Enggak usah. Akbar, kali kejadian loh. Itu kamu udah mandi belum? Udah, saya mandi. Nih, kita. Jadi masaknya di sini? Kalau di rumah Ale kan nggak pakai ini kan? Enggak. Nah, ini kompornya nih. Pak, ini enceng namanya kan, Pak? Iya, ini kenceng. Kenceng. Jadi masaknya di sini, di sini ya, Pak? Iya. Terus tidurnya di mana, Pak? Ini di sini. Oh, ini kamarnya? Iya, kamarnya. Coba kita lihat di kamarnya ya. Ah, kamarnya tuh nggak ada sekatnya. Jadi kalau masak ada asap segala macam iya. Juga nyampe ya nyampe sini. Ya. Iya. Ampun, ini sebenarnya benar-benar udah nggak layak nah. Ya. Sangat-sangat memprihatinkan apalagi. Pak, doain itu Pak. Pak, udah dong. Bapaknya jangan pakai tangan Pak. Aduh. Untung saya ngeliat Kak kalau enggak. Iya. Itu sih kaget tuh tiba-tiba di kaki Kakak ada kodok. Jadi kan di sini binatang juga bisa lalu, masuk bisa masuk. Iya. Iya, Pak, itu kodok. Iya. Kalau ada kodok berarti ada ular. Bisa. Nah, iya, biasanya di situ ada tuh. Di belakang situ iya. Ular banyak. Serem banget. Oh, udah terang. Kita keluar lagi kali ya. Le, udah cukup ngeliat rumahnya belum? Udah, belum? Udah. Ya? Yuk. Kita keluar aja. Ih, untung aja tahuan. Saya kasih yang paling bagus, apalagi buat uang kaget. Makasih ya uang kaget, biar tambah dia rajin ngajinya, biar dipakai bajunya awet, biar tambah cantik. Terima kasih uang kaget. Dua aja, berapa dua? 200. Kurangin udah berapa? Itu buat usaha nyari mesin jahit. Saya dapet tuh mesin jahit. Alhamdulillah. Saya cek barangnya udah bagus, udah siap pakai. Benang jarum udah ada di situ. Besok saya udah punya usaha sendiri, usaha meremang. Udah nggak kerja sama orang lagi. Iya, teman-teman benar juga ya. 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 Benar
tadi ada uang kaget ya, terus si ibu itu kan penjahit wanita, dia cari mesin jahit ya. Semoga aja usahanya makin maju ya. Terima kasih uang kaget, maju terus. Tuh koplingnya, cobain koplingnya, Bu. Cobain dulu. Koplingnya, Bu. Sakit itu, Mesin. Dites, Bu. Ayo. Berapa, Bu? Iya, benar, udah bagus. Cobain, Bu. Cobain, Bu. Emas saya beli kalung 7 gram. Dulu saya nikah dibawain emas, tapi dijual karena saya buat ngelahirin, biaya ngelahirin. Soalnya kan waktunya juga udah habis, uangnya juga udah habis, nggak ada sisa. Dengan adanya ya alat-alat yang dia beli sekarang, untuk kedepannya itu kehidupannya lebih ini lagi lah, lebih mencukupi lagi. Biar bisa menyekolahin anaknya, biar pada semuanya. Uang kaget, maju terus. Alhamdulillah. Apa yang belum kecapaian? Semuanya udah ya? Iya. Apa yang jadi keinginan ibu udah terpenuhi ya? Iya. Apa yang pengen dibeliin buat anak semua sudah tercukupi ya? Iya. Alhamdulillah. Cuman saya belum beli HP. HP lagi! Iya, belum beli HP. Tadi sembako udah ada ya? Semuanya udah ya? Iya. Beli kalung emas, beli baju buat anak. Iya. Alhamdulillah semua tercukupi ya? Bersyukur ya? Iya. Makasih ibu, selamat iya, ya. Terima kasih. Nih, kita balik lagi ke tempat Bang Ali yuk, ketemu Bang Ali yuk.